guys, welcome to my channel Rimba Bo. Okay guys, jadi hari ini kita mau bermain game yang baru. Temen-temenku yang rekomendkan dan game ini ternyata seru banget. Jadi kita bakal coba bermain game ini yang nama gamenya adalah Tour of Neverland. Okay, let's go. Oke, jadi di sini kita bakal memilih karakter yang saya tidak membuang waktu. Jadi saya bakal memilih karakter cewek dan di sini kita bisa memilih mukanya seperti apa yang kita mau. Oke. Jadi kita bakal memilih yang ini aja atau gimana. Terserah teman-teman yang suka. Dan bajunya di sini cuma 3. Oke, di 3. Jadi kita pilih yang nomor 1 aja. Oke, kita mulai. Oke, jadi game ini kita harus kita mendapatkan sebuah surat ya guys ya. Nah guys, ini surat. Nah pastinya suratnya dari grandpa. Kenapa harus grandpa? Enggak lainnya gitu ya. Oke, kita confirm aja. Jadi inilah pulau yang harus kita kuasai. Kita mempercantikan, kita membangun dan kita gimana untuk membuat pulau ini menjadi wow. Oke. Jadi kita sudah sampai di sini. Dan di situ ada seseorang yang datang menjemput kita. Halo. Aku nggak tahu dia siapa. Mungkin dia adalah teman kakekku atau gimana ya. Oke, jadi di sini dia tidak bersama kita dan kakek kita bukan meninggal ya, guys. Kakek kita cuman tidak ada di pulau ini. Mungkin dia ada sesuatu yang harus pergi atau gimana. Jadi kita harus bantu kakek untuk melakukan perkebunan ini. Oke, jadi kita bakal di oper ke skipper. Jadi NPC sini semuanya adalah kebanyakan ini animal. Jadi aku bilang mirip Animal Crossing. Kita dikasih peralatannya 4. Jadi di sini kita mulai berkebun. Oke, jadi di sini cara panennya beda guys. Kalau di Harvest Town itu satu doang panennya, satu per satu. Kalau ini sekali panen bisa 4 lahan guys, jadi enak banget. Begitu juga tanamnya. Kalau di Harvest Town atau Stardew Valley apa itu semua harus satu-satu, harus upgrade gitu. Kalau ini enggak, ini sekali panen bisa 4 guys. Wow. Oke, jadi kita tinggal swipe up aja ke atas. Nah, sekali panen 4. Wow. Dan begitu juga tanamnya, sekali tanam 4. Nah. Wow. Oke, jadi enak banget, kita nggak capek. Jadi di sini ada teks-teksnya, kita harus melakukan apa, nanti dia bakal kasih tahu. Dan ini fresh bot adalah bot yang bantu kita mengirim barang-barang yang mau kita jual gitu, guys. Oke. Jadi seperti kita mau jual apa, kita ambil ke dia dan tinggal klik deliver. Nanti dia bakal bantu menjual barang-barang yang mau kita jual. Dan di sini kita bisa ambil barang-barang seperti mengambil pohon hasil dari pohon, cherry, apel, apa itu guys ya. Oke, jadi kita bakal lihat. Ini guys, jadi ini sayuran yang bakal ada di game ini. Nanti kemungkinan ada update baru, saya tidak tahu. Oke. Jadi untuk sementara ini adalah giant. Giant itu lebih besar. Dan ini buah, ini bunga. Dan ada nih guys, farm. Jadi kita bisa berternak. Oh, kita bisa mancing guys. Dan di sini ada serangganya, jadi kita juga bisa menangkap serangga. Oke, jadi mirip-mirip Animal Crossing guys ya. Di sini kita juga bisa membeli lahan jika kita tidak cukup. Oke, jadi kita bisa membeli lahan baru guys. Nah, oke. Okay. Jadi kita bisa membeli lahan baru. Oke, okay, nice. Apalagi yang bisa kita lakukan? Oh, guys, kita di sini kita juga bisa membangun station delivery ini ya, repair. Jadi kita bisa seperti orderan, ship orderan, aircraft orderan gitu, guys. Jadi kita bisa repair, tapi yang penting itu bahan-bahan yang diperlukan seperti kayu, batu itu harus kita cari sendiri dan uang yang kita perlukan.
Okay? Nah, sudah siap. Jadi ini station kita bisa deliver gitu guys. Kita bisa send ya ke mana gitu. Jadi beacon ini bantu kita send seperti flashbot itu ya. Dan di sini pantai-pantainya ada kerang-kerang yang bisa diambil ya. Mirip-mirip ini guys, mirip-mirip Animal Crossing gitu guys. Oke, cuman dia ambilnya mungkin sekarang saya belum apa, cuman punya pakai tangan. Nah, ambil serangganya, kita potong rambut pula. Oke. Dan kita bisa ambil kayu, kita juga bisa menambang batu, mengambil batu ya guys ya. Dan di sini kita mengambil kayu dan batu untuk membangun bangunan baru seperti ini. Oke. Jadi ini adalah dapur guys. Di sini kita bisa memasak. Nah, kalau kita udah mempunyai bahannya seperti ini, kita memerlukan gandum guys. Oke, kita bisa crafting guys. Jadi kita bisa masak. Oke. Dan di sini juga bisa membangun lagi building yang diperlukan seperti ini untuk menyiram tanaman kita ya. Nah, kita udah bisa nyiram tanaman kita. Jadi ambil airnya enggak dari ini. Jadi kita bisa mancing ikan juga guys. Nah, kita bisa mancing ikan. Jadi seru banget game ini, banyak sekali yang bisa kita lakukan di game ini guys. Oke. Jadi ini lahannya kita bisa beli karena kita sudah cukup uangnya ya. Jadi kita bisa unlock, nah lahan kita menjadi lebih besar. Dan ini kita cabin kita guys, kita bisa membangun cabin kita. Jadi ini masih di level pertama. Nanti ada levelnya seperti Harvest Town gitu kali ya. Aku pun kurang tahu karena aku baru mainnya beberapa jam, tapi di situ ada twist cabin level 1. Oke, jadi di dalamnya seperti apa? Oke, jadi ini ruangan kita guys. Oke, jadi kita bisa membeli nih guys, membeli ini tempat tidur yang dikasih sama si skipper ya. Skipper ya? Ya, skipper kalau nggak salah. Sama ini ya, semua dikasih. Jadi ini masih banyak yang bisa di unlock, bisa desain cabin kita ya. Jadi saya cuman review untuk menyingkatkan waktu. Terus apa lagi yang bisa kita lakukan guys di sini? Yuk kita lihat sama bersama-sama karena saya belum bisa unlock semua. Jadi kita cuman bisa nikmati dengan cara melihat berjalan-jalan gitu ya, tour dulu ya. Nanti kita bakal main kalau misalnya kalian mau. Oke, jadi di sini ada minernya, berarti kita bisa menambang, kita bisa mining guys. Gold miner. Oke, jadi kita bisa mining. Dan di bawahnya ini sepertinya kita bisa berkebun, bisa tanaman bunga, kita bisa farm gitu, peternakan bisa. Ini ada ladang-ladangnya gitu ya. Oke, ada ini ayamnya, tadi kita udah lihat ada ayam, ada lembu, sapi, babi ya. Oke, jadi sekarang kita mau kembali ke lobby. Nah, kita bakal masuk ke airship ini. Dan di sini ternyata guys, di sini banyak sekali teman-teman. Jadi kita bakal, nah guys ini, jadi sini banyak sekali teman-teman yang bisa kita ajak ngobrol. Dan di sini juga bisa membeli yang bisa dijual nih, market manager. Jadi masih bisa membeli apa. Jadi sekarang belum bisa karena saya belum terbuka. Coba kita sini. Oke, yang sini kita sepertinya bisa guys, outfit shop. Jadi kita bisa membeli rambut, style modern bajunya gitu ya. Kita bisa ganti style, tapi dengan caranya harus membeli menggunakan pearl. Oke. Ini ya. Wow, cantik banget. Nah, lihat tuh. Nah, jadi bajunya masih banyak yang bisa pilihannya. Oke. Terus ini masih ada apa ya? Kita lihat. Oh, ini pet merchant. Jadi kita bisa memelihara pet, guys. Wow, keren banget. Sayang banget saya belum bisa. Jadi saya nggak bisa kasih lihat petnya seperti apa. Oh guys, itu ada pet. Tuh ada tadi. Oh, ini ada
skateboard atau apa ya? Oh guys, jadi di sini bisa beli skateboard guys. Mungkin bisa beli mount yang seperti Hoverstown itu, skating lah, bicycle apa ya? Mungkin ya, saya nggak tahu ya. Kita coba lihat. Oke nih guys, itu kita bakal lihat. Nah guys, di sini ada emoticonnya, kita bisa tepuk tangan, kita bisa say hello. Oke, ini keren banget guys ya. Ini masih masih belum ada updatean baru, mungkin lebih bagus lagi. Nah tuh guys, petnya tuh guys, wow, ini mirip Nina Hat itu guys. Oke guys, jadi di sini ternyata kita bisa chatting loh guys, kita bisa chatting sama teman-teman di yang ada di sini. Kita bakal coba untuk bertanya gimana cara save-nya, karena aku bingung dari tadi keliling-keliling nggak tahu save-nya gimana, tempat tidurnya kagak bisa. Jadi aku masih bingung, jadi kita bakal coba untuk bertanya. Cara save-nya gimana? Auto save guys. Oh, jadi game ini auto save, jadi kita tidak perlu save lagi guys. Wow, thank you. Orangnya ramah-ramah guys. Oke, jadi di sini kita bisa add teman. Kalau nggak salah di sini juga bisa trading loh guys. Wow, jadi kalian harus coba dong game ini, seru banget, rekomend banget ya guys ya. Oke guys, aku rasa review Tour of Neverland sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys ya, dan jangan lupa share ke teman-teman lainnya. Dan semoga kalian suka dengan video ini. Oke. Thank you so much for watching and see you on next video. Bye.